Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dewi Sari. Hari ini saya kedatangan paket. Kita unboxing yuk. Wah, pakai box. Cantik ya boxnya. Sekarang kita akan buka boxnya. Kita lihat isinya. Wah, seperti ini ya isinya. Ada drone komponen, ada aircraft intelligence atau pengaman baling. Ini remote-nya. Ini baterai drone-nya. Ada dua buah besi. Gak tahu ini untuk apa, dan buku petunjuk. Oke, saya baca-baca terlebih dahulu buku petunjuknya. Langkah pertama, kita buka propeller A dan propeller B nya dan sekarang remote-nya, ini antenanya. Lalu kita lihat belakangnya. Oke, ini perlu menggunakan obeng untuk membukanya. Setelah itu masukkan beberapa baterai. Setelah itu tutup kembali. Baterai drone dan pelindungnya akan kita sisihkan terlebih dahulu. Ini kabel USB, kita akan charge baterainya terlebih dahulu kurang lebih 1 jam. Setelah baterainya penuh, kita akan masukkan baterainya ke dalam sini ya. Oh ya, lubang cesannya ada di bawah. Kita masukkan di sini ya. Setelah itu kita akan pasang air cup pelindungnya.
Oke, sudah kita pasang keempatnya. Seperti ini ya, round-nya. Ada baling-balingnya. Lindung baling-balingnya. Setelah itu nyalakan drone-nya dan nyalakan remote-nya. Di bawah sini rak untuk menaruh handphone-nya. Kita akan buka seperti ini ya. Dan ini ya cara meletakkan handphone-nya. Saya coba untuk menyalakan drone-nya, tapi jujur sampai sekarang drone-nya belum bisa digunakan. Kalau ada teman-teman yang tahu cara menggunakannya, tolong di komen ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!